Ribuan pengunjuk rasa menyerbu masuk ke kediaman resmi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di Kolombo, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Namun, demonstran tidak bertemu Rajapaksa karena sang presiden telah melarikan diri. Kantor Perdana Menteri Sri Lanka mengakui Gotabaya Rajapaksa meninggalkan kediaman resminya ketika diserbu oleh pengunjuk rasa. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menyatakan siap mundur dari jabatannya pada tanggal 13 Juli mendatang. Untuk menghindari amukan massa, Presiden telah melarikan diri menggunakan kapal.